mewakili keluarga besar dari Sisi Tipu Channel. Kami dari YouTube channel Koper Ijo. Peta Inlawalum. Kami dari Satlantas Polresta Kupang Kota. Kami dari TVRI NTT. Saya Pendeta Enda Elimanave. Kami teman-teman dari Telkom 91 Kupang. Kami dari Bandara El Tari Kupang. Keteng dari Pengamat Kaboak. Saya dan Satrimong Polda NTT. Dari Pasiar Auto Channel. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat selamat ulang tahun. Dirgahayu Kaboak. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kaboak. Selamat ulang tahun ketiga Kaboak. Selamat ulang tahun yang ketiga Kaboak. Selamat ulang tahun yang ketiga Kaboak. Selamat ulang tahun Kaboak yang ketiga. Selamat Neno Mahunit buat Kaboak Channel. Semoga sukses selalu dan tetap berkarya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sukses selalu dan berkarya. Semakin mengudara, semakin terdepan. Menjadi pionir untuk menggerakkan ekonomi kreatif di bagian dunia digital. Kita timur, kita bangga. 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 Kita orang timur, kita bangga. Salam Kaboak. Salam Kaboak. Salam Kaboak. Salam Kaboak Channel. Naris. Sebenarnya lu metua ini di mana kok selama-lama sudah datang? Metua yang mana? Metua yang mana lah? Lu metu ada berapa? Ini semua sebut lo. Ini muka selek malu sebo ya. Nena toh. Oh. Ada. Kita sampai pas musuh putus. Jangan deh. Dia semua kita putus beta. Dia tuh bisa cari laki-laki lain. Dia pun hati tuh ada beta sana. Masa dia pun hati hanya ada lu. Iya, son percaya nih. Tapi sound deh juga. Kadang bukan beta sendiri sah, tapi ada dia orang tua dong juga. Begitu ya. Nah kok dia sendatang-datang, dia pikir sudah putus kok. Dia ada sibuk, ada nih urus mau ujian tengah semester juga. Oh. Halo. Di mana? Di Pangkalan nih. Sayang di mana? Be di kos nih. Nah, saya gak datang. Iya, nak datang dulu. Oke. Nih bosan. Lu ojek tahan ya, tapi Nikos udah temen itu ada datang. Mulut terlalu panas betul. Oh, nabe ikut. Mau ikut buat? Ikut sana. Mau jadi obat nyamuk? Oh, kalau mau jadi obat nyamuk, mari ikut. Ada sudah kesan bet, tunggu sini. Sayang! Akhirnya ketemu kembali. Nyempe-mpe yang dong? Bukannya senang baru ketemu, malah marah-marah. Kenapa? Be pacaran ya lu tuh untuk lu lebih baik. Nah, maksudnya selama ini pesan baik atau ke mana? Iya, kalau be hanya pacaran ya lu terus membawa perubahan baik, namanya kau tuh berhenti sasu tuh. Be sendiri mampu cernain bahasa, maksudnya ke mana? Coba kasih mengerti. Masih son mengerti, Jum. Iya, bisa mengerti. Skripsi sampai mana? Oh, skripsi. Sudah. Ini hari mau pergi kampus kok tanda tangan. Dosen suruh pergi kampus kok tanda tangan. Betul. Iya, ini beta kan pulang mama nih kalau ke kampus ini. Kalau sang kastan tahuin hari lo kotong marinti su. Saya lo punya kan mana nih? Ya putus toh, lo pikir orang yang sang peduli deh lo tuh. Nope. Ya iya, ini hari tanda tangan. Baik kasih batas waktu ini hari sih. Ya oke, bagarak sudah. Oke, bagarak. Ojek oh, ojek. Kakak ojek no. Halo. Mau ojek di mana? Di pasar. Oh, bisa, tapi kalau di pasar tarif berbeda. Berbeda ke mana? Itu naik, Pak. Naik berapa, Le? Tarif naik kalau dulu 20.000, sekarang 40.000. Itu pun antar, sah. Biar sebe naik bemo sesu. Kok paman uang berapa itu? 20.000. Sampai ada lebih sedikit kok. Ada mau pakai beli barang. Iya sih. Sudah. Nice tuh, harga lama.
tu mau kasih berhenti beta nih. Alasannya apa? Kuri ini bilang ini harus ketemu dosen kau tanda tangan ini hari kau sendiri kasih putus beta. Berarti lu jomblo su pasti ini mah. Begitu ambe. Om Ben bantu toh. Mau bantu lu kemana? Kemana sih? Sudah. Sekarang lu pergi kampus, lu cari itu dosen sampai ketemu. Jangan berjasa. Lu hidup usia lelu ini. Naris! Naris! Ih, kebusan. Ih, Naris. Dia ada pergi kampus. Kok nona di sini, dia pergi kampus? Iya, Ber, kasih dia tugas. Oh, kasih tugas. Nona suruh dosen? Ih, sonde, Ber, suruh dia bicara depan dosen ke tanda tangan dia skripsi. Kalau soalnya Ber kasih putus dia. Ih, serius kok? Serius, ah. Memang kok dia sudah, su. Iya, jadi pacar yang baik itu harus begitu, harus saling dukung. Iya, iya. Besok mau kalau dia tiap hari hanya duduk dengan orang yang bikin rusak dia, kayak kabosan begini. Sonde, suah. Sudah sudah saya pergi ojek dah. 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 Kawan. Ya. Dari mana? Dari kampus. Oh, ke mana? Urusan kampus sudah beres. Sudah selesai tata semua. Akhirnya. Lihat ini. Itu program studi sudah tanda tangan. Woi, Pak. Akhirnya sudah tanda tangan ya. Selamat kawan. Makasih ya, kita akhirnya nih langsung kasih putus beta gitu. Iya, dan yang paling penting itu lu bisa wisuda. Thank you ya, langsung bantu dong ha. Nabi terus kayaknya. Oke. Sayang, meloba-loba. Hasil. Tanda tangan nih. Sudah nih kok sayang? Iya, tahu ini pembimbing satu, pembimbing dua, ketua program studi. Nah, baik su. Berarti saya sudah putus biar, tapi masih tetap pacaran tak? Iya. Makasih. Ya. Nah ini kau tolong cari makan nih. Saya nggak ada uang. Saya yang beli toh. Masih setiap kali saya yang beli nih. Perasaan saya sudah pernah beli kasih bayar apa-apa. Shhh, om pelan-pelan nanti anakku selain pendengar. Ya sudah. Siap, Su, toh? Semperlu siap ya, sudah nanti begini. Ya, Su. Iya, nah, oke. Bosan. Om Ben. Ojek meter dulu. Om Ben bawa motor, sah. Iya, Ben lagi pemalas bawa motor. Om Ben bawa, Su. So, anda Ben lagi malas. Anda, Su. Om Ben, sudah. Kok lu ini? Antar sudah. Bosan, Om Ben. Ini bosan, dia pakai motor ya. Kau mau kemana? Dia dimakan dengan pacar. Nah, bungkus harus beta satu ya. Mana beta juga satu? Nope. Ini belum pas untuk dua orang, sih. Kalau sama bungkus juga baik. Mau baik bongkar rahasia kok. Om Ben. Sudah memang kerasi ya? Sudah, nanti beli kasih Om Ben satu dan kabusan satu toh. Oke, mantap, mantap. Betul. Naris lupa pacar yang terbaik. Ya, makanya Ben bisa lepas dia tuh. Oh, nah sudah, Ben yang bosan tunggu tahan di sebelah. Oke. Sabar, sayang lu udah siapa? Ben dengan ini Om Ben tuh ada mau bisnis bebek, bikin usaha bebek. Tapi ketemu sen mas bebek bosan tahu. Oh, begitu? Jangan. Saya di sini dulu. Di sini dulu. Nah, cantik, bersu. Wih, motor rusak nih. Oke, sudah. Om Ben, sabar Om Ben. Om Ben, beta mau tanya dong Om Ben. Om Ben, tolong jujur dulu. Om Ben, ini sebenarnya ada rahasia apa dengan Aris? Oh itu, ya begini, kotong dua ada rencana mau kasih besar ini usaha bebek, kotong mau jual di luar, tapi kotong sama lu tahu,
Sonny, besok percaya Om Ben? Nope. Kok lu mau apa? Om Ben, tolong jawab jujur, sir. Ya, kok yang jujur itu? Sudah, Om Ben pilih mana? Mau jawab yang sejujur-jujurnya atau beta kasih tau kakak Nona kalau Om Ben sering telepon Indri? Pilih mana? Nah, kalau lu jangan ancam begitu, toh. Nah, makanya jujur, toh. Nah, jadi begini. Sebenarnya beta yang tanda tangan naris skripsi. Om Ben yang tanda tangan naris skripsi? No. Om Ben, dosen? Dosen apa? Dosen terbang. Om Ben... Hei, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.